Halo guys, kembali lagi bersama saya Asmi Exopets. Ya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara merawat anakan celepuk. Ya, yang ada di hadapan kalian ini ada dua ekor anakan celepuk. Kebetulan ini satu sarang guys. Ya, ini usianya kurang lebih 1,5 bulan atau Brenser ya. Kemudian anakan celepuk ini baru saja saya dapatkan tadi sore ya. Oke, untuk memelihara anakan celepuk, yang pertama tentunya tempat ya guys. Saya sarankan tempatnya itu yang hangat guys ya. Jadi di sini saya menggunakan keranjang Rio atau keranjang kucing ya. Kalian juga bisa menggunakan kardus, kemudian kalian atau juga bisa menggunakan ya tempat wadah lainnya lah. Yang penting hangat. Untuk menambah kehangatan ya, saya memberikan serbuk kayu. Jadi di sini saya alasi koran, kemudian saya tambahi serbuk kayu ya. Jadi sehari-hari saya taruh di dalam sini, guys. Oke. Tutorial selanjutnya adalah tahapan memberi makan, guys. Jadi celepuk ini sehari saya beri makan 3 kali. Pagi, sore, dan malam, guys. Dan untuk porsinya sendiri ini saya tidak membatasi ya, karena ini masih masa pertumbuhan, jadi masih usia Brenser, masih masa pertumbuhan. Saya sarankan berikan dia makanan yang cukup banyak guys, jadi pertumbuhannya biar maksimal, dan berikan makanan yang nutrisinya cukup, seperti misalnya daging tikus mungkin, atau daging burung pipit, atau anak puyuh seperti itu. Kalaupun kalian memberikan jangkrik, itu saran saya selingan saja guys, jangan terlalu sering dan terlalu rutin. Oke guys, di hadapan kalian ini sudah saya siapkan, ini daging burung pipit saya potong kecil-kecil. Kita akan suapin dia ya. Jadi ini celepuknya satu sarang guys. Biasanya sih, biasanya kalau satu sarang itu jantan dan betina guys, tapi saya belum tahu ini kelaminnya apa. Ya, saya menggunakan pinset supaya lebih mudah untuk memberi suapan pada si celepuk, karena kalau pakai jari biasanya agak sulit karena paruh celepuk masih sangat kecil. Tapi jika kalian tidak ada ya, suapi langsung juga bisa guys, seperti itu ya. Jadi porsinya saya tidak tentukan ya, tidak batasi. Kalau bisa sih berikan dia cukup banyak. Sekiranya dia sudah tidak mau lagi disuapin, berarti itu tandanya sudah cukup guys, seperti itu. Ini kebetulan saya menyembelih 2 ekor burung pipit ya. Jadi masing-masing ini kurang lebih saya beri 1. Dan buang bagian kepala, kemudian kaki burung pipit juga sayap ya guys, karena tulangnya masih keras, jadi saya hanya menggunakan bagian badan saja. Jadi badan burung pipit saja yang saya kasih, sama paha. Untuk kepala, sayap, dan kaki ya, cekernya itu, ceker burung pipitnya saya buang guys, seperti itu. Dan burung celepuk ini dari usia Brenser seperti di hadapan kalian, sampai bisa terbang kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan guys ya, 1 bulanan sudah mulai bisa terbang. Dan apabila nanti sudah mulai bisa terbang, kalian pindahkan dia di perch atau di tangkringan guys, dan jangan lupa dipasang anggis ya. Anggis apa? Anggis itu tali kakinya. Jika kalian masih belum tahu tentang anggis, kalian bisa simak video, linknya ada di pojok kanan atas guys. Di sana sudah saya bahas terkait anggis. Berikut tutorial pemasangannya. Dan celepuk ini biasanya dia bersarang di pohon kelapa ataupun pohon bambu, guys. Celepuk sebenarnya punya banyak jenis ya, ada celepuk reban, celepuk Jawa, celepuk Sunda, macam-macam, guys. Jadi tidak hanya satu jenis, tapi melainkan beberapa jenis. Dan saya sarankan buat kalian yang mau handle celepuk, sebaiknya dari
usia Brancher guys, seperti di hadapan kalian ini, seusia Brancher ini. Kalau sudah dewasa atau kalian telat ngambilnya, sudah bisa terbang, biasanya cenderung akan galak dan sedikit susah untuk dijinakkan ataupun dilatih. Ya, sepertinya yang kiri ini sudah kenyang dia. Saya suapin sudah tidak. Oh, masih mau. Oke. Ya, ini suapan terakhir. Ya. Selanjutnya setelah kalian suapin, jangan lupa beri minum, guys. Jadi ini air, berikut pipet atau sedotan, guys ya, seperti ini. Cara memberi minumnya sebenarnya mudah. Masukkan pipet, tahan bagian atas, kemudian kalian berikan ke celepuknya. Seperti ini, guys. Nah, lepas pelan-pelan. Oke. Ya, seperti itu, guys. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau handling celepuk. Dan jangan lupa subscribe dan like video Asmi Exopet. Sampai jumpa, salam nokturnal, dadah.